merah putih bangsa, kibarkan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Pacukan tak goyang, pangkat menyerang demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Berkurang Nusa Putra, satukan jiwa raga dalam dalam hari. Kibarkan panji-panji, tanggalkan simbol peradaban. Pada putra-putri bangsa, kibarkan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga adanya pandemik saat ini dapat signifikan pada kita semua. Oke, pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang materi-materi online yang sudah disampaikan, gitu ya. Tentu harapan saya pada mata kuliah ini, semua di kelas kita ini, kita harus mampu menjadi ahli K3, khususnya ahli K3 konstruksi, gitu ya. Untuk menjadi ahli K3, sesuai dengan materi-materi yang kita sampaikan, atau mungkin bahkan berdasarkan literatur-literatur, tentunya kan ada syarat-syarat kan menjadi ahli K3 itu. Nah, selanjutnya sebetulnya kita bisa dapat dinyatakan sebagai ahli K3 atau bukan, kan harus tersertifikasi ya. Walaupun kemampuan kita secara akademis mungkin sudah mampu ya menguasai tentang muka 3, tapi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, yang namanya ahli K3 itu wajib tersertifikasi. Alhamdulillah, kebetulan kita sudah bekerja sama dengan UPR tentang sertifikasi tenaga ahli ya. Oke, bicara tentang keahlian, tentang ahli K3, kita semua sudah saya share materinya. Tentunya kalian harus paham pertama tentang apa, tentang filosofi K3. Kalian masih ingat apa filosofi K3? Nah, nyalakan coba mikrofonnya, coba tolong jawab filosofi K3 itu bagaimana? Merupakan pemikiran atau upaya untuk menjalin keutuhan dan kesempurnaan. Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Nah, oke. Okay. Filosofinya dari diawali dari sana, kemudian tujuannya, tujuan K3 melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Ya. Menjamin atas setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Itu tujuan dari K3, bukan hanya keselamatan kan yang diutamakan, yang dimaksud dan K3 ini. Tapi produksinya pun harus terjamin itu berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, di sana yang dimaksud dengan berfungsi sebagaimana mestinya, karena ketentuan K3 ini kan tidak hanya ada di konstruksi. Dari semua bidang, mau di manufaktur, di bengkel, di pabrik, itu harus ada standar K3. Maka dari itu, filosofi dan tujuannya juga digambarkan secara umum. Kalau secara spesifik juga nanti
harus dibuat lebih detail lagi, misalkan di bidang konstruksi gitu ya. Tujuan dari K3 di bidang konstruksi nanti harus dibuat lebih spesifik. Kalau tujuan yang secara umum tadi sudah dijelaskan gitu ya. Dalam proyek konstruksi, di dalam proyek konstruksi ini kan lebih kompleks ya. Adanya potensi-potensi bahaya. Bagaimana cara menyusun manajemen ketiga gitu ya. Dalam dunia konstruksi menyusun manajemen ketiga itu pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa. Pertama-tama berarti kita harus tahu terlebih dahulu item pekerjaannya terdiri dari apa saja. Yang kedua, setelah kita tahu item pekerjaan tersebut terdiri dari apa saja, berikutnya kita harus mampu mengetahui dari setiap item pekerjaan tersebut potensi-potensi bahayanya apa saja. Setelah teridentifikasi potensi bahayanya apa, selanjutnya merumuskan pencegahan dari bahaya tersebut. Bagaimana cara mencegahnya? Dan apabila setelah dilakukan pencegahan pun tetap terjadi insiden, contohnya kayak tadi tertimpa bata, kalaupun sampai terjadi insiden, berarti harus dirumuskan juga bagaimana cara penanggulangannya, cara menanganinya, harus dirawat atau apa, penanganan pertamanya harus apa dan selanjutnya harus bagaimana. Nah, itulah pola pikir yang harus dimiliki oleh ahli ketiga. Nah, sekarang saya ulangi sebagai gambaran kecil yang kita, saya yakin semua sudah pernah tahu, pernah melihatnya dalam item pekerjaan dinding, item pekerjaan yang sangat sederhana. Kalau pekerjaan yang tidak sederhana, misalkan dalam pekerjaan dalam ketinggian, kemudian pemasangan girder menggunakan alat berat atau balok panjang misalkan, itu semua orang pasti mengetahui ini potensi bahayanya apa. Ini hal-hal kecil, karena kan sebuah insiden itu tadi efek domino dari hal-hal kecil menjadi suatu bahaya yang sangat membahayakan dan terjadi crash atau terjadilah insiden. Sebagai gambaran, calon engineer ini sebagai ahli K3 tadi, item pekerjaan dinding dalam penyediaan bahan, item pekerjaan dinding tentunya ada spesifikasi pekerjaan, yaitu penyediaan bahan. Karena setiap pekerjaan konstruksi pasti di dalamnya ada pekerjaan penyediaan bahan. Nah, apa potensi bahaya dalam penyediaan bahan dalam item pekerjaan dinding? Kalau tadi tertimpa bata itu adalah insidennya, bukan potensi bahayanya. Nah, berarti sebelum tertimpa bata, batanya kenapa itu bisa jatuh? Itu yang dimaksud potensi bahaya. Kelalaian, Pak. Potensi bahayanya kelalaian. Ya, kelalaian bagian. Tapi awalnya bukan dari itu. Sudah serius. Ceroboh. Ceroboh sama dengan kelalaian. Tidak serius juga sama dengan kelalaian. Contoh hal kecil saja itu. Ada yang bisa mengidentifikasi potensi bahayanya? Penyediaan bahan, oke, kita identifikasi dulu nih. Bahwa untuk pekerjaan dinding, berarti bahan yang harus disediakan itu apa? Tadi spesifiknya bata merah, berarti yang bahan yang disediakan adalah bata, batu-bata, pasir, semen, itu kan yang disediakan bahannya. Oke, air, dan penyediaan air. Bahan tersebut, apa potensi bahayanya? Jadi kemungkinan insidennya ada, tertimpa bata. Itu kan insiden itu terjadi tuh. Iya, Pak. Oh, berarti sebelum insidennya, Pak, ya? Ya, potensi itu sebelum insiden. Karena seorang ahli K3 itu kan harus mencegah sebelum insiden terjadi.
maka harus diketahui terlebih dahulu. Harus diketahui terlebih dahulu ini potensinya apa. Ini apa yang mengakibatkan bata ini jatuh kemudian menjatuhi manusia misalkan. Nah, berarti itulah yang harus diidentifikasi. Sehingga pencegahannya kita mudah. Oh, yang mengakibatkan bata jatuh itu seperti ini. Nah, berarti dalam membuat ketentuan petunjuk atau pedoman K3, kita tentukan. Nah, apa yang harus ditentukan? Nah, berarti apa yang harus ditentukan kalau kita mampu mengidentifikasi potensi bahayanya apa? Contoh tadi insidennya jelas tertimpa bata misalkan. Kan tidak tiba-tiba itu bata jatuh kemudian menimpa orang. Nah, tidak tiba-tiba itu keadaan bagaimana itu yang dimaksud dengan potensi bahaya. Oke, saya berikan gambaran contoh barusan di penyediaan bahan. Potensi bahaya dalam penyediaan bahan tentu secara poin besar ada di dua hal. Ya. Pertama, potensi bahayanya pada saat di perjalanan, pada saat transportasi. Kalau kita sebagai engineer ahli K3, berarti yang perlu kendali, yang kita kendalikan adalah tentang transportasi adalah di lingkungan proyek. Mau masuk ke proyek, kemudian juga di dalam proyek transportasi tersebut harus bagaimana? Berarti kemungkinan adanya tabrakan pada saat masuk lingkup proyek itu di sana berarti potensi bahaya. Berarti di sana penanggulangannya minimal ada rambu-rambu di sana. Penanggulangannya supaya tidak terjadi kecelakaan pada saat transportasi tadi itu pengiriman bahan. Iya enggak? Sepakat enggak? Sepakat, Pak. Oke. Kemudian setelah masuk ke dalam proyek. Contoh tadi insidennya misalkan tertimpa bata. Ya, setelah masuk ke dalam proyek, apa potensi bahayanya? Kita semua pasti pernah melihat proyek, bahkan mungkin banyak yang sudah berkecimpung di dunia konstruksi, yang sudah menangani proyek. Area proyek tentu variatif. Ada yang areanya luas, ada yang areanya sempit. Ya kan? Oke. Kemudian setiap pekerjaan tentu telah direncanakan kapan dimulai, kapan selesai. Pelaksanaan proyek yang menggunakan metode critical path method, menggunakan CPM, bahkan sudah lebih dibuat terinci. Item pekerjaan dinding ini harus dimulai hari atau tanggal berapa dan harus selesai tanggal berapa. Atau dalam sekian hari ini harus selesai. Nah, itu kalau pelaksanaan time schedule kita sudah menggunakan critical path method. Artinya kaitan dengan material tadi, jika sudah ditentukan ini pemasangan dinding harus selesai sekian hari, berarti material bata, pasir, semen tadi kita harus siapkan sebanyak ini. Misalkan ya, berarti harus kita siapkan sekian jumlahnya untuk pasangan bata. Oke, tadi kaitannya dengan area proyek sempit atau luas. Kaitannya bagaimana? Pada kondisi proyek yang lahannya sempit, ya, tentu menempatkan material itu punya lahan yang terbatas. Biasanya di proyek, pada lahan-lahan yang terbatas, ketika pengiriman material, contoh bata, bata akan ditempatkan di suatu tempat, kemudian pasti ditumpuk ke atas, kan? Iya. Nah,
seberapa maksimal ketinggian tumpukan bata itu agar tidak terjadi potensi bahaya. Kalau tingginya berlebihan itu bahaya nggak? Bahaya. Berarti bisa saja tumpukan bata itu ambruk. Nah, karena itulah mungkin saja bisa menimpa pekerja atau siapapun yang berada di dalam proyek itu. Artinya disitulah ada potensi bahaya. Berarti jika potensinya begitu, penanggulangannya bagaimana? Dibatasi maksimal penumpukan material ketinggiannya berapa. Nah, itulah engineer, ahli K3 itu. Atau semen. Mungkin nggak semen menumpuk tinggi itu bisa ambruk? Mungkin. Mungkin. Berarti diberikan ketentuan untuk mengantisipasi terjadinya ambruk tadi. Maksimal penumpukan ketinggian di berapa meter? Nah, itu contoh kecil kan? Hal-hal kecil, tapi kadang-kadang ini kan luput dari perhatian. Jadi APD, alat pelindung diri, itu hanya bagian kecil untuk keamanan. Gitu. Sebagian besar yang bisa mereduksi, yang bisa mengantisipasi dari kecelakaan konstruksi itu ketentuan-ketentuan yang harus kita buat. Itu akan lebih signifikan. Item pekerjaan apa ketentuannya dalam K3 ini harus apa. Oke, itu barusan contoh dari sisi penyediaan bahan. Masih saya lanjut, ini tentang contoh item pekerjaan dinding. Tadi potensi dalam penyediaan bahan, potensi bahayanya ada di mana? Sekarang pada saat pelaksanaan pemasangan bata, ada potensi bahaya enggak? Ada. Ada apa? Ada potensi bahaya? Ada. Apa potensinya? Seperti apa? Keruntuh. Potensinya apa? Kembali. Potensi bahayanya sama kayak tadi, penumpukan material bisa ambruk tuh pasangan bata. Yang seperti apa pasangan bata bisa ambruk? Oke, logikanya seperti ini. Kita semua pasti tahu sistem pasang bata itu bagaimana. Sistem batang bata itu berarti disusun pada suatu tempat, mana tempat tersebut memang harus dipasang dinding, kemudian direkatkan menggunakan adukan, semen dan pasir, disusun-susunlah itu bata. Di mana potensi bahayanya? Dalam ketinggian tertentu, sebelum bata itu kering, tadi kan adukan pasti basah dong pada saat menyusun bata itu. Lebih dari 1 meter mungkin nggak akan terjadi ambruk itu pasangan dinding? Oh, kalau lebih bisa. Mungkin. Nah, berarti kalau itu mungkin terjadi ambruk, kita sebagai engineer, sebagai ahli K3, harus memberikan ketentuan. Pemasangan dinding bata dalam ketinggian sekian sentimeter misalkan, harus dibuat penulangan, misalkan harus dicor kolom praktis misalkan, kemudian diamkan terlebih dahulu selama 1 hari misalkan. Itu berarti adalah langkah antisipasi. Ada yang ingat filosofi K3 itu apa sih?
yaitu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Okay. Baik jasmani maupun rohani, yeah, juga hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya, yeah, itu filosofinya. Kemudian tujuannya? Meminimalisirkan. Tujuannya menjamin? Keselamatan. Keselamatan dan kesehatan para pekerja. Terus menjamin? Menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, itu kan dasarnya tujuannya kan? Masih. Contoh lagi tadi tentang pasangan bata ya. Tentang pasangan bata. Dengan menentukan ketinggian tadi, karena ketinggian yang berlebihan akan potensi terhadap bahaya. Bahaya tadi kalau kita berdasarkan ketiga kan definisi bahaya itu ada ringan, ada sedang, ada berat gitu kan. Nah, berdasarkan tujuan dari ketiga tadi, terjaminnya hasil produksi ya, terjaminnya hasil produksi tadi, dengan pasangan dinding bata melampaui ketinggian atau misalkan lebih dari 1 meter, 1 meter setengah atau 2 meter tanpa pengeringan terlebih dahulu, tanpa proses bertahap, itu juga bisa mengakibatkan kualitas dari pasangan dinding menjadi tidak baik. Bisa menjadi miring. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Pasang dindingnya jadi agak doyong gitu. Lotnya menjadi tidak tepat lagi. Nah, itu bisa terjadi. Artinya, kita mengantisipasi itu bukan hanya untuk keselamatan dan kesehatan manusia yang ada di proyek itu tadi, tetapi juga kita harus menjamin kualitas dari produksi itu tadi. Nah, itu contoh gambaran kecil. Ahli ketiga harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya dari setiap item pekerjaan. Nah, di sini kita spesialisnya prekonstruksi lah ya. Berarti kita setiap prekonstruksi harus tahu item pekerjaannya terdiri dari apa saja. Kemudian setiap item pekerjaan tersebut itu potensi bahayanya ada di mana, seperti apa. Setelah teridentifikasi potensi bahayanya, selanjutnya kita rumuskan langkah pencegahannya. Berarti pencegahannya bagaimana? Apabila langkah pencegahan kita gagal itu kan banyak faktor, bisa faktor kelalaian dan lain sebagainya. Yang pada umumnya faktornya adalah kelalaian. Nah, apabila terjadi insiden, maka rumuskan cara penanganannya harus seperti apa. Itulah pemikiran-pemikiran yang harus diterapkan oleh engineer, dalam hal ini oleh kita sebagai ahli K3. Karena sekarang ini setiap proyek ini wajib ada ahli K3 sekarang ini. Ya. Kemudian contoh lain, saya berikan contoh item pekerjaan yang sederhana lah. Yang kalau contoh-contoh pekerjaan yang memang sangat berbahaya, itu semua orang mungkin bisa mengidentifikasi ini bahayanya ada di mana. Dalam pekerjaan ketinggian, itu semua orang pasti mampu mengidentifikasi ini potensi bahayanya ada di mana. Langkah pencegahannya bagaimana. Contoh hal kecil lagi. Item pekerjaannya adalah pemasangan keramik. Keramik lantai, ada potensi bahaya nggak di sana? Ada, Pak. Ada, Pak. Seperti apa contohnya? Pas
pemotongan keramik kan itu banyak debu, Pak. Potensi bahayanya debu dari potongan keramik itu bisa terhirup oleh seorang pekerja, dan potensi lainnya juga waktu pemotongan itu pakai gerinda tuh, Pak. Bisa saja kan mata gerinda itu patah, sehingga mengakibatkan bahaya untuk si pekerja itu sendiri, Pak. Ya. Oke, berarti kalau teridentifikasi seperti itu, langkah pencegahannya bagaimana itu? Untuk langkah pencegahannya ya, kalau misalkan untuk debu, pekerja wajib untuk memakai masker, Pak, supaya tidak terhirup. Dan untuk langkah yang mata gurinda patah itu, sebaiknya menggunakan mata gurinda yang baru. Jangan ya, jangan pakai mata gurinda yang bekas. Kan kebanyakan mata gurinda yang... Apakah mata gurinda yang baru tidak mungkin untuk patah? Mungkin saja sih, Pak. Mungkin saja bisa patah. Nah, berarti itu masih kurang tepat berarti itu antisipasinya. Kalau itu masih mungkin patah, berarti kan apa, potensi bahaya masih tetap ada tuh. Masih tetap ada, ya. Nah, berarti harus apa lagi untuk meminimalisir adanya bahaya? Menggunakan APD. Menggunakan APD. Ya. Pemakaian alat dengan teliti dan benar. Ya, berarti itu mesin gurinda itu ada syarat secara teknis gitu ya, kalau potensinya seperti itu. Karena kan pisau keramik tadi kemungkinan pecah itu ada, mau baru mau bekas gitu. Kemungkinan pecah itu ada. Nah, berarti untuk melindungi terjadinya kecelakaan akibat pecahnya itu pisau keramik, syarat teknis misalkan ada pelindung. Kan biasanya mesin gurinda kan ada tutup mata pisaunya itu. Pisau, ya. Ya, kalau itu ada kan walaupun pecah tidak akan mengenai si pekerja itu. Walaupun terjadi pecah. Tapi pada umumnya kan para pekerja kan dilepas itu tutupnya. Faktanya itu di lapangan kebanyakan seperti itu. Tukang-tukang saya juga seringnya begitu. Kenapa dilepas? Alasannya garisnya nggak kelihatan, ketutup sama pelindung mata pisau tadi. Sehingga dilepaslah pelindungnya itu. Nah, dan contoh terbukti tukang saya itu pernah terjadi pecah mata pisaunya kena jidatnya. Nah, itu contoh-contoh kecil gitu ya. Saya berikan lagi contoh lain. Nah, kenapa sih saya terus di lingkup ini? Karena saya berharap, karena pentingnya dari ahli ketiga itu harus mampu secara akademisnya kan tadi tuh, mampu mengidentifikasi potensi bahaya yang kemudian merumuskan langkah penanggulangan daripada potensi bahaya tersebut. Itu ya, itu kan poin pentingnya itu. Poin pentingnya, penekanannya ada di sana. Saya contohkan gambaran kecil lagi. Dicontohkan pada pekerjaan interior. Pekerjaan interior, furniture ya. Spesifikasinya, misalkan bikin lemari. Gitu ya. Dikerjakan langsung di situ proyek. Ada nggak potensi bahaya itu, pekerjaan furniture itu? Nah, berarti pemikiran kita, apakah ada potensi bahaya, pertama kita lihat dari bahan yang digunakan. Membuat furniture itu pada umumnya pakai kayu, triplek, lem, paku. Palu. Palu. Nah, potensi bahayanya ada di mana kira-kira itu? Ada nggak potensi bahaya? Ada. Nah, contohnya seperti apa?
Saat menyambungkan kayu satu dengan kayu yang saat masang triplek, Pak, ke lemarinya kan harus pakai ini ya, menghubungkannya pakai paku sama palu. Nah, saat memalu ini adanya potensi bahaya, tangannya terpukul palu, Pak, insidennya. Tangannya, insidennya terpukul palu. Berarti langkah antisipasinya supaya nggak terpukul bagaimana? Yang pertama, yang pertama harus memakai tukang yang handal, Pak, memiliki skill basic memalu yang benar gitu. Oke, berarti salah pekerjanya harus mempunyai skill di bidang itu. Nah, ada potensi lain? Lain mungkin, Pak, bisa bantu. Potensi lain apa misalkan? Tangan kena gergaji. Tangan kena gergaji. Oke, berarti itu kalau itu sama dengan memalu tadi tuh. Antisipasinya. Yeah. Apalagi? Efek bahan kimia mungkin, Pak, dari bahan kimia. Ya, untuk itu bahan apa ya? Untuk ngecat. Ya. Untuk ngecat, lem gitu. Itu kan mengandung bahan kimia itu. Iya. Yeah. Oke, berarti langkah antisipasinya menggunakan APD yang tepat. Menggunakan APD, masker misalkan. Ya. Oke, ada lagi. Ini saya pernah terjadi di proyek saya, kerjaan furniture. Hal yang sepele ternyata itu bahayanya sangat luar biasa, potensi bahayanya. Insiden terjadinya bahaya tersebut justru bisa mematikan. Ini hal sepele, kadang-kadang kita seolah-olah itu tidak mungkin, tetapi faktanya pernah terjadi. Contoh apa? Pada saat pekerjaan furniture, tadi ya, bahannya menggunakan triplek, paku, lem, dan lain sebagainya. Apa yang potensi bahaya yang pekerjaan seperti itu, tapi ternyata potensi bahayanya sangat tinggi terhadap kecacatan manusia, bahkan sampai meninggal. Contohnya apa? Oke. Pada saat praktek mengerjakan furniture tadi, gitu ya, menggunakan lem, biasanya furniture itu triplek biasa, kemudian dilapis dengan apa, pelapis yang bagus, bisa pakai tikut, pakai plywood dan lain sebagainya, gitu ya. Pakai lem kan? Iya. Pakai lem, merakatkannya. Biasanya tukang itu supaya mudah menaburkan lem, lem dari kaleng dimasukkan ke botol aqua, dilubangin sedikit, kemudian agar mudah menaburkannya, kemudian baru diratakan dengan scrap KP. Pernah ada yang melihat seperti itu? Pernah, Pak. Dimasukkan ke botol aqua. Iya. Saya tahun 2007 kalau nggak salah ya, dan mengerjakan furniture Hotel Millennium Tanah Abang saat itu. Sama, prakteknya seperti itu tuh. Karena kan kalau beli lem yang kecil-kecil itu kan jatuhnya mahal. Jadi sekali beli lem itu kan yang besar. Yang 20 kilo gitu. Nah, dari 20 kilo tuh tuangin sedikit-sedikit ke dalam botol aqua. Apa yang terjadi? Pada saat pekerja haus, saking hausnya, tidak kontrol bahwa itu di botol aqua itu adalah lem. Saking hausnya lalu diminum. Apa yang terjadi ketika lem itu diminum? Racunan. Nah, itu bahayanya kan sangat tinggi itu. Bukan cuma keracunan itu, lengket itu paru-paru.
Ah, itu contoh hal kecil gitu ya. Oh, ternyata hal kecil pun punya potensi bahaya yang tinggi gitu. Itu salah satu contoh. Nah, untungnya saat itu di kota metropolitan gitu ya. Nggak jauh dari rumah sakit, jadi penanggulangannya lebih, penanganan terjadinya kecelakaan itu bisa lebih cepat. Nah, kalau di daerah, jauh dari rumah sakit, coba bayangkan. Nah, itu maksud saya, kenapa saya berikan gambaran-gambaran seperti itu, karena penekanan di dalam mata kuliah ini, saya berharap kita menjadi engineer atau ahli K3. Gitu ya. Menjadi ahli K3, di mana ahli K3 di antaranya harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian merumuskan langkah pencegahan terjadinya bahaya tersebut. Itulah fungsinya ahli K3. Gitu. Nah, saya harap dari gambaran-gambaran kecil ini membuka pikiran kita, oh, setiap item pekerjaan berarti kita harus tahu praktek atau pelaksanaan pengerjaannya bagaimana dan kemudian potensi bahayanya di dalam kondisi seperti apa. Karena selanjutnya sebagai ahli K3 kita harus mampu menyusun buku petunjuk K3. Karena nanti setiap proyek konstruksi itu harus ada buku petunjuk K3. Pedoman K3 gitu, atau manual book. Setiap perusahaan, setiap proyek, setiap apa gedung-gedung yang dioperasionalkan itu harus punya manual book atau buku petunjuk K3. Karena sebetulnya wajibnya ada K3 itu bukan hanya ada di dalam proyek, termasuk gedung-gedung yang sudah dioperasionalkan pun harus mempunyai ahli K3. Tapi bedanya bukan ahli K3 konstruksi, tapi ahli K3 umum. Kalau proyek konstruksi berarti wajib ada ahli K3. Ada yang ingat? Untuk prekonstruksi sekurang-kurangnya mempekerjakan 25 pekerja dan sekurang-kurangnya 3 bulan namanya pelaksanaan, itu wajib ada ahli K3 apa? Berdasarkan peraturan? K3 muda, Pak. K3 muda, wajib ada satu ahli K3. K3 ahli konstruksi. Seterusnya dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan peraturan sudah jelas itu kan? Iya, Pak. Mulai tahun 2020 ke depan ini itu akan ditegakkan. Nah, materi-materi selanjutnya dalam mata kuliah online ini, saya harap itu kita mampu menyusun petunjuk K3 baik dalam proyek konstruksi maupun dalam operasional-operasional lainnya, misalkan gedung, pabrik, itu kan harus punya buku petunjuk K3-nya. Nanti di materi-materi selanjutnya saya berikan contoh buku petunjuk K3 itu seperti apa. Nanti saya berikan contoh-contohnya. Sekarang filosofi kita untuk menyusun itu kita sudah mulai harus bangun dari sekarang. Maka gambaran-gambaran yang saya berikan adalah gambaran-gambaran pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Apabila pekerjaan-pekerjaan yang sederhana pun kita mampu mengidentifikasi potensi bahayanya ada di mana, apalagi pekerjaan yang lebih kompleks. Itu sangat terlihat kan potensi bahayanya. Nah, saya rasa itu saja ya pertemuan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau dipertanyakan? Gak mau nanya soal yang di editing, Pak. Kan saya lupa ngerjain. Terus gimana sih gitu, Pak? Apa gimana, Pak?
ditulis saja di komentar prosesinya udah selesai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kisi-kisi buat kisi-kisi UTS. Nah ini biasanya nggak pernah tidak ada dari setiap eksesan kisi-kisi ujian. Ujiannya kan online ya. Online sudah login ke link masing-masing itu untuk ujian. Sudah coba login. Jadi di dalam ujian online ini setiap mata kuliah hanya boleh satu tipe soal. Tipe soal yang diperbolehkan ada pilihan ganda, ada esai, ada proyek. Pilihan ganda minimal 50 soal. Esai minimal 5 soal. Proyek minimal 1 soal. Ada lagi yang tanyakan? Cukup ya. Begitu saya akhiri pertemuan ini. Dibuatkan itu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, salah ucap, saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, walakuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.